Dari data Polres Tanja Barat, sepanjang tahun 2015 dari Januari hingga Desember, terdapat 25 kasus narkotika yang perkaranya ditangani Polres Tanja Barat. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2014 lalu yang hanya terdapat 17 kasus narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanja Barat. Kemudian tindak pidana narkoba 2014 itu 7 kasus, sedangkan 2015 25 kasus. Ulangi 17 kasus, sedangkan 2015 25 kasus. Mengalami kenaikan 8 kasus. Ini narkoba karena banyak kita penangkapan, ini banyaknya ditangkap. Sementara itu untuk kasus kriminal yang terjadi di Tanja Barat sepanjang tahun 2015, dari catatan Polres Tanja Barat, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat merupakan kasus terbanyak dengan jumlah 63 kasus. Namun hingga akhir tahun baru 40 yang diselesaikan. Slamet Riyadi, Jambi TV.